Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, keuntungan Joko Widodo ketika dicalonkan menjadi presiden karena ia sukses memenangi pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang dianggap cerminan nasional, sehingga banyak masyarakat yang menaruh harapan untuk perbaikan Indonesia di masa depan. Sosok Jokowi juga dinilai humanis dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi serta merakyat. Selain itu, Jokowi juga mempromosikan dirinya sebagai orang yang dicintai masyarakat melalui kerja nyata yang berpihak kepada rakyat. Pengamat politik Gun Gun Herawan mengatakan, pergerakan opini publik yang diukur dari hasil survei beberapa lembaga yang menempatkan Jokowi sebagai capres teratas juga berdasarkan kepemimpinan Jokowi dengan belusukannya yang dirasa. Di antara semua capres yang ada, sosok Jokowi lah yang mempunyai latar belakang yang bersih. Kalau tidak melalui pilkada DKI atau tidak memenangi kontestasi di DKI, tentu Pak Jokowi sendiri tidak mudah menjadi seseorang.